있잖아. 네 눈속에 그려진 별을 보고파. Hi guys, bentar-bentar, aku siap-siap dulu ya. Hai guys, yeay, jumpa lagi dengan aku Nila Erliana dan aku akan menemani kalian sepanjang video hari ini. Tapi sebelum lanjut videonya, sempatkan dulu ya tekan like-nya dan juga subscribe channel YouTube ini. Nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Kemawo, happy watching! Selamat pagi, pagi ini aku mau beresin dedaunan yang kering ini biar gak mengganggu pandangan mata. Dan waktu aku beres-beres, tiba-tiba paket aku datang dong. Cepet banget ini, aku pesen stabilizer handphone, bisa juga buat kamera. Dan ini tuh mereknya Brica Be Steady Multi. Karena tangan aku kotor, ini buka paketnya aku dibantuin suami. Ini sebenarnya aku beli kalau buat ngevlog-ngevlog di luar, aku pakai handphone atau pakai mirrorless. Jadi nggak begitu gede. Sebenarnya aku udah punya buat kamera, tapi itu terlalu besar. Dan ini aku pesen lagi. Ini dia barangnya, tapi sebelum aku selesai unboxing, ternyata kiriman barang lagi datang satu. Jadi aku pre-order beli lemari di Shopee. Pembuatannya itu sekitar 7 hari dan sekarang itu lagi dirakit di rumah. Tapi aku nggak bisa ngerekam rakitnya sampai selesai. Pokoknya kalau jadi lemarinya seperti gambar di samping. Dan jam 1 siang adik aku datang, dia mau smoothing rambut, jadinya aku smoothing dulu. Ini smoothingnya di rumah, aku udah bikin video tutorialnya di YouTube aku, kalian tonton aja. Nah ini setelah jadi seperti ini. Setelah selesai, aku keluar mau cari cemilan. Aku pergi ke gerbang Perum gitu loh guys. Di sana banyak banget yang jual makanan, jadi aku iseng-iseng keluar aja. Wah, ini tadi sesore hujan terus dan cuacanya tuh dingin. Enak banget setelah sekian lama panas cuaca di sini. Dan sekarang aku lagi cari makan keluar. Ini aku di daerah Purwakarta. Pas aku dateng hujannya gede lagi dong. Aduh, mau keluar mobil jadi kayak nggak bawa payung nih guys. Dan maaf kalau gambarnya nggak begitu enak dilihat. Soalnya ini aku ganti pakai HP guys. Aku nggak berani keluarin kamera. Soalnya lumayan basah nih. Cuacanya nggak menentu. Kadang hujan, kadang enggak. Jadinya aku lebih aman pakai HP aja. Wow, di sini bagus banget dong pemandangannya. Aku seneng kalau rumah makan atau tempat makan yang ada kayak kolam-kolamnya gini nih. Kayak kerasa adem gitu. Anak-anak seneng banget dong. Kemarin selama PPKM itu tuh anak-anak bener-bener gak keluar. Jadi ini aku tuh keluar jauh baru kali ini loh guys. Apalagi bawa anak-anak. Yang penting kita tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Bawa hand sanitizer kemana-mana, pakai masker, dan duduknya tuh jangan berdekatan sama yang lainnya gitu loh. Dan di sini tuh tempat makannya seperti yang aku mau banget gitu loh. Tempatnya luas, terbuka, dan enak banget pemandangannya. Terus seperti biasanya aku kesini sama keluarga besar aku di sini. Tapi kurang satu, yang satu keluarga itu nggak ikut. Jadi ini dua keluarga yang kesini. Pelayannya di sini itu ramah-ramah dan gercep gitu loh guys. Dan menu di sini tuh lumayan banyak, jadi banyak pilihan kalau kalian kesini bawa anak-anak atau bawa orang tua. Sekarang kita mau pilih-pilih menu dulu. Ya udah. Sambil nunggu makanannya datang, ini aku mau ngawasin anak-anak dulu. Jadi mereka itu mainan di pinggir kolam. Romantis banget gak sih tempatnya? Ini cocok kalau buat kamu ngedate sama pacar kamu. By the way, ini aku tadi udah nanya dalam enggak kolamnya, ternyata itu cuma sampai lututnya anak kecil, jadi aman. Anak-anak nih aneh-aneh aja, ini dingin-dingin begini dia challenge makan lemon coba.
내게 은은 햇살이 되고. Nah, sekarang makanan kita sudah datang. Selamat makan. Maaf ya, kalian jauh sih. Jadi aku aja ya yang makan. Oke, aku makan dulu ya guys. Nah, kita udah selesai makan dan ini sumpah enak banget masakannya. Kalian kalau ke Purwakarta wajib mampir ke sini, gak bakal nyesel. Setelah santai-santai habis makan, waktunya bayar. Soalnya kita gak bisa pulang malam-malam gitu loh guys, anak-anak takut ngantuk. Sebelum pulang kita sempat mengabadikan foto di sini loh guys. Anak-anak seneng banget sama tempat ini, katanya pengen balik lagi ke sini. Jadinya kita foto-foto dulu. Perjalanan pulang anak-anak minta mampir dulu ke minimarket buat beli cemilan. Jadi kita turutin aja deh daripada rewel. Suka yang aneh-aneh anak-anak tuh, dingin-dingin begini dia minta es krim. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini. Kalau kalian suka video ini, silakan tekan like dan jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.